Kanit Binpolmas Satbinmas AKP Udan Supriyatna didampingi dengan Ibda Winarta adakan penilaian dalam rangka Lomba Siskamling. Dalam penilaian Lomba Siskamling ini, sebelumnya Kanit Binpolmas AKP Udan menyampaikan sambutannya terlebih dahulu dan menyampaikan juga beberapa kriteria yang akan dinilai dalam Lomba Siskamling tersebut. AKP Udan menyampaikan kepada tiga pilar serta warga masyarakat yang hadir bahwa penilaian ini bukan penilaian bagus atau tidaknya poskamling. Namun yang akan dinilai adalah sistemnya, cara kerja tiga pilar bekerja di lapangan untuk berupaya menekan kejadian tindak pidana di wilayahnya masing-masing. Setelah selesai paparan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim penilai, kemudian rombongan tim penilai dan tiga pilar menuju ke poskamling yang dijadikan sebagai salah satu percontohan di Kelurahan Grogol. Yang tertangkap tangan yang diberikan oleh Bapinka Timas terhadap dari Jakarta, AKP Udan Supriyatna, Tribrata TV, salam Tribrata.